Halo teman-teman, balik lagi channel gua Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Hari ini ada update-nya banyak teman-teman, info-info baru. Jadi kita lihat satu per satu teman-teman. Jadi ini masuk Golden Week ya teman-teman ya. Ini Golden Week. Gua gak ngerti sih Golden Week sebenarnya ya teman-teman. Cuma kalau menurut gua nih kayaknya ini udah mendekati ulang tahun klub ya teman-teman ya. Udah mendekati ulang tahun klub sama ulang tahun itu tuh apa namanya tuh Tsubasa teman-teman, Tsubasa Dream Team ini teman-teman. Jadi siap-siap aja, mungkin nanti tengah tahun mungkin ada kayak yang itu tiket gratis itu teman-teman, yang bisa dapat Dream Fest segala macem, yang 3%, 5%, 50%, terus free guaranteed, SSR guaranteed gitu-gitu. Nah ini kita dapat gacha gratis teman-teman, gacha ngeteng gratis, SR guaranteed. Udah gitu kita lihat bannernya ini pemain Japangan Japan WY ya teman-teman ya. Jadi bisa dapat ya, siapa tahu teman-teman. Nanti kita coba ngeteng teman-teman. Oke, ada login bonus teman-teman, login bonus, terus ada Dream Ball, coach, notebook segala macam ya teman-teman, Black Ball. Nah ini yang baru nih teman-teman, hidden skenario baru ya teman-teman. Ini buat Akai. Ini Akai pertama ya kalau nggak salah teman-teman. Ini Akai jadul warna biru teman-teman. Ini bisa hidden ability evolution. Cuman kita belum tahu kayak gimana skillnya. Nanti tanggal 30 baru bisa tahu kita teman-teman. Oke, terus ada event no life ya teman-teman. Event no life, kejar poin. Jadi kita kerja keras, kejar poin. Hadiahnya Espadasnya ternyata beda ya teman-teman ya. Kalau yang biru itu dia Condor Pants, kalau yang hijau itu yang bagusnya itu dia Striker. Ini ada nih. Nah ini kan Condor Pants. Kalau yang bagusnya itu Technical Pass S ditambah 2 skill shoot. Low flying sama high flying teman-teman. Udah gitu yang dapat boost itu pemain WY sama Dream Festival teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini semua juga bisa ya, kalau pemain-pemain lama teman-teman itu bisa dapat minimal itu 300% loh. Paling minus kiper aja teman-teman yang nggak punya Genzo sama Wakashimatsu. Tapi ngakalinnya pakai Espadas yang peti itu juga bisa teman-teman, di evolve jadi plus 5%. Oke, ini Mini Dream Fest. Mini Dream Fest bulan ini agak beda teman-teman. Dia keluarin 6 Mini Dream Fest, tapi dipecah 2. Tuh, yang pertama tuh ada Natureza, Matsuyama, Juan Diaz. Terus dilanjutin sama Rivaul, Levin, sama Pierre. Ada 6 teman-teman. Gue udah punya semua sih. Cuman ya kita coba keteng aja teman-teman, siapa tahu dapet. Ah, ini, aduh, gue gimana ya ngomongnya ya teman-teman ya. Ini gue sebenarnya sih kecewa ya teman-teman ya. Ternyata beneran Espadas loh kiper. Padahal gue ngarepin kipernya kiper Eropa. Ternyata yang keluar ini Espadas. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ya sudahlah. Mau gimana lagi? Nggak apa-apa. Tenang, gue bakal gacha teman-teman kali ini. Gap gue bakal gacha karena gue butuh kiper merah. Gua butuh kiper merah, ini pasti GG teman-teman. Namanya kiper Dream Fest kagak ada yang cupu. Nah, yang agak jadi pertanyaan itu ini loh. Ricardo Espadas Condor handle both attacking and defense. Maksudnya apa ya? Jadi Condor ini bisa ngehandle attack sama defense loh. Jangan-jangan ini 2 biji loh teman-teman. Bisa jadi Espadasnya ada 2. Bisa dapat yang kiper sama yang striker. Nah, kita nggak tahu nih. Jadi kita masih tunggu mungkin sekitar tanggal 29 ya bocorannya baru udah keluar teman-teman. Karena ini kan tanggal 30. Udah gitu juga ini lama loh. 6 hari, jarang-jarang nih Dream Fest 6 hari.
Nah, ini juga ada perbedaan, teman-teman. Ini ada Dream Ball Cell. Biasanya bonus itu 3 ya, teman-teman ya. Maksudnya 3 kali beli paket. Nih, misalkan nih, kalau bonusnya tetap sama, misalkan kita beli 175, 80, 30, 12, 1. Itu plusnya sama. Cuman bedanya biasanya kita beli 3. Biasanya kita beli 3 itu jadi bisa 5 gitu, ditambah 2 lah. Gitu. Kecuali yang tadi tuh kalau enggak salah yang nomor 1 sampai 3 ya kalau salah. Oh iya, lupa tadi. Oke, kita daily gacha, teman-teman. Kita ngeteng. Kemarin gua dapet Schneider biru, teman-teman, dari German Banner. Cuman gua enggak sempat videoin sih. Gua iseng-iseng ngeteng dapet Schneider biru tuh yang baru tuh, yang penalti area master. Waduh. Ini ngeteng lagi aneh ya, teman-teman ya. Lagi super banget kayaknya. Gua juga bingung. Victorino. Ini kemarin gue dapet ya, teman-teman, gue ngeteng. Dapet Schneider tuh yang di banner tuh paling depan tuh. Gila. Aduh, ada chance. Kewangiannya udah hilang nih kayaknya nih. Gila, gua 5 kali ngeteng berturut-turut, temen-temen, itu tiap hari ya. Dapat SSR loh, 5 biji loh. Meskipun dupe 3 biji ya. Tapi waduh, top lah. Lumayan lah buat dicolok skillnya ya, temen-temen ya. Sakigun. Wah, hampir ya itu. Kurang satu burungnya padahal. Oke, udah nggak ada lagi kayaknya. Oh, ini 6 ya. Oke, nanti ini gua kumpulin satu lagi, teman-teman. Ini kumpulin satu lagi. Ini SSR tiket gue bakal buka nanti kalau udah 10. Jadi teman-teman sabar ya. Oke, segitu aja videonya, teman-teman, kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.